Aduh, meni hareudang euy. Apaan lu? Hareudang, Kang. Teu kuat urang hayang mandi. Ya emang panas. Biasa di mana sih lu? Di kutub. Saya teh enggak biasa di kutub. Tapi di puncak. Udah deh, gua lagi panas nih. Jangan bikin gua tambah panas lu. Emang benar bikin hareudang. Tapi lain orang bikin panas. Ah, gua libas juga lu. Lagi panas juga. Emang kunaon maneh kepanasan? Pakai nanya lu. Panas gua. Mau pinjam duit enggak dapat. Capek nih ye. Iya tuh po. Baru pulang. Meni hareudang. Betah kagak lu kerja sama keluarga mumet. Ya mudah-mudahan. Kunaon atuh. Soalnya yang sebelumnya pada kagak betah. Kunaon atuh. Ya lu tahu sendiri lah bininya si Sur. Si Yanti. Mau tahu aja urusan lakinya. Lu bakal diteleponin mulu. Mumet deh. Iya atuh. Makanya pada kagak betah. Yang terakhir cuman tahan 2 hari. Gara-gara bini yang ngomel mulu. Iya, ngomel mulu. Kurang perhatian kali ya? Ya iyalah kurang perhatian. Siapa yang mau merhatiin dia? Lihat aja udah sepet. Ih, empok bisa aja. Dasar si Yanti, lama-lama stres tuh. Kalau stres, biarin aja Kang. Dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Eh, ngomong apa lo? Aduh, gak ikut-ikutan saya mah. Bagus lo ya, di belakang gue lo ngata-ngatain. Berani-beraninya lo ngatain gue gila. Lo kali yang gila. Bukan gue Yanti, supir lo no yang ngatain lo gila. Gak mungkin dia bilang begitu. Beneran Yanti, dia bilang begitu. Masa dia bilang lo cerewet? Lo kurang kasih sayang karena laki lo tukang selingkuh. Beneran dia bilang begitu. Ya beneran lah, ngapain gue bohong. Kurang ajar tuh supir. Baru kerja udah berani ngatain gue. Supir kayak gitu mah dipecat aja Yanti. Terus dia ngomong apa lagi? Katanya, kok mau-maunya ya Pak Sur kawin sama si Yanti? Udah jelek, cerewet, pesek lagi. Sambar geledek. Padahal di luar sana, yang mau sama Pak Sur kan cantik-cantik. Kok bisa-bisanya ya mau sama Yanti? Pasti Yanti main dukun. Kurang ajar, gue labrak dia. Anjas, 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 kemana sih ini supir geblek? Anjas. Aduh, kerusen apa lagi nyak? Anjas, Anjas, kemana sih ini orang? Anjas. Kemana sih itu orang? Cepet banget ngilangnya. Anjas! Mending kabur ah, kan cuma disuruh ambil baju. Ayo lu, mau lari kemana? Mau kemana lu? Gara-gara mana? Si Yanti marah. Lawan aja Kang, masa apa perempuan kalah? Ngapain lawan perempuan? Entah level. Ih, bencong lu, gak berani sama perempuan. Mana itu, tukang dodong mbak? Eh, situ yang ribut kenapa gue dibawa-bawa? Yanti, orangnya ada di sini nih. Dasar jurik mak nih. Hei, renginang kisut. Lu lihat si Anjas. Udah kabur no, dia kesono. Dasar supir kurang ajar. Tadi pas dia kabur, sempet-sempetnya dia ngatain lo. Bilang apa lagi dia? Lu kayak nenek sihir, kuntilanak. Lo kali yang bilang. Yeay, kenapa jadi gue? Gue kan cuma niruin doang. Mesti gue pecat dia. Ya, supir model begitu mah mesti dipecat. Lo mesti hati-hati. Supir model begitu mah pasti sekongkol sama laki lo. Kurang ajar. Aduh, darah tinggi gue kumat. Lihat aja tampang mukanya pada kayak kucing garong. Aduh, napas gue sesak. Keluarga lo udah keluarga mumet. Dapat supir yang bikin mumet. Aduh, aduh.
Aduh, lengkap deh penderitaan lo.